Seru banget pastinya, karena walaupun ada yang agak berbeda umurnya sendiri, tapi nyambung lah, ketemuan di lokasi. Dan kebetulan memang ada beberapa dari kita yang udah kenal lama, kayak udah kenal Yayasan, udah kenal Sasi lama, Abun kebetulan udah kenal. Cuman kan emang karena umurnya mirip dan sama-sama sih, jadi cepet banget dapetnya, mesti nyambung aku. Dulu aku syuting udah umur 20-an, dia masih pakai seragam SMP, udah kenal lama, ya, sekarang jadi seumuran. Apa sama Salvina juga saudara? Iya, benar. Wow, sungkar geng. Oh, oke. Dari Cicio sendiri ada kesulitan gak sih untuk kayak terus tadi gimana rasanya kalau dikerjain sama Yaya? Enggak tahu ya, aku dikerjain sama ya, mereka tuh malah Cicio. Happy. Serius, aku dikerjain mereka ngerjain. Happy karena mereka ngerjain tapi enggak ngejatuhin gitu loh. Kayak ada fitur bikin kayak video bulat gitu di WhatsApp kan aku enggak tahu. Dia yang ngajarin. Sebenarnya Ashira juga, Ashira sih yang paling nomor satu. Ashira om dulu, om, uncle, but it's fine. Tapi memang Cio tiap ngomong, dia tuh berasa dia 40 tahun. Karena dia politik ngomong di bawah. Kalau politik, ya oke. Bawaannya kayak 40 tahun gitu. Oke, okay. Sekarang mungkin karena saya juga baru ini kenapa sih kali maksudnya mau mengambil cerita dari apa sehati ini? Ini buat aku. Semua. Ladies first. Ya karena mau cerita sehati semati, pertama ceritanya seru banget. Dari bacanya pun aku udah mikir ini gimana cara eksekusinya ya, karena emang banyak banget plot twist dan sebenarnya detail-detail kecil yang mungkin kalian nggak sadari sekarang, cuma nanti sekalian nonton di aplikasi kalian kan bisa pause. Kayak tadi tuh pas Acel lagi nelpon ada dapat SMS dari siapa, itu kan tadi kan nggak kelihatan, cuma nanti itu tuh detail-detail kecil yang sebenarnya penting banget buat ceritanya nanti. Aku dulu karena ini, dulu kan suka nonton di terus kayak ada dapat pengetahuan yang kayak menarik sih. Aku juga pertama kali baca story-nya tuh menarik banget. Terus yang paling aku seneng lagi karena pemerannya tuh udah ada Megan. Selama kesahabatan udah 6 tahun, bulan. Tapi ya, tapi ya, sama tahun aku kayak, oh fits banget harus dapet. Gimana pun caranya. Aku mungkin secara karakter karena lumayan lebih challenging lagi dari sebelumnya gitu. Dan bisa kerja bareng sama mereka yang ada di sini dengan kayak ini bisa dibilang kayak game dan thriller pertama aku juga sih gitu. Kita harus kasih kesin ini gitu. Karena gak sampai nonton yang lain nonton. Karena aku personally kalau nonton series tipe yang satu kali duduk tuh habis. Makanya tadi sebel, cuma nonton 2 episode terus kayak aku mau nonton sampai habis, boleh enggak gitu. Walaupun aku tahu ceritanya ya. Ini apa di sinema aku? Kamu track lagi nggak nih kan? Kalau nanti ngurut katanya nggak dikasih track ya? Enggak, sebenarnya aku di sini intinya adalah dialog aku merasakan. Nah, yang capek ya mereka lah dengan emosi-emosi yang aku kulik satu-satu di antara mereka semua. Belum, nanti episode belakangnya dia capek juga. Kalau Cici atau mungkin kenapa alasan untuk ya aku sama kayak mereka ya, begitu dapat skripnya, aku baca menarik banget dan karakter Rega ini kan juga sangat menarik ya, dia bukan bad boy yang memang beneran bad boy, dia ingin terlihat seperti bad boy, bikin terlihat keren, itu kan challenge juga. Apalagi ini pertama kali aku dapat kesempatan kerja sama Sinematu, karya-karya Sinematu sebelumnya juga aku nonton, aku suka. Dan produsernya kebetulan kayak Prilly kan juga lawan mainku dulu, dia juga teman satu sekolah sama aku, teman SMA, jadi ya why not. Dan waktu dapat cast lain siapa aja ya, I know all of them lah, and it's an honor bisa kerja sama mereka. Walaupun ya itu Gen Z semua milenial sendiri ya, tapi ya it's okay. Susah nggak tuh meranin karakter bad boy? Kan kamu kayaknya ini banget ya, olahraga banget. Terusnya image-nya kan baik-baik aja kalau di luaran. Iya susah sih, kayak Rega ini kan karakternya suka party, ngerokok gitu. Aslinya aku sama setiap malam. Aslinya bercanda ya, nggak usah dibikin judul-judulan aneh ya guys. Aslinya aku kalau party tiap malam perginya sama Megan. Aduh, ya gitu. Ya aku terlalu boring hidupnya. Tapi dia kamu kan olahraga dan sama workout. Gigi kamu. Yes, eat, sleep, work, workout. Terlalu boring, beda sama Megan. Oke, ini suka board game apa? Monopoly. Iya kan? Iya. Saya itu mengasah otak kan untuk menghitung-hitung. Saya tahu jadi bang. Gran Turismo bukan board game ya? Enggak. Chess ya, catur ya. Ayo, gue suka catur. Gila tua banget ya, makin tua ya. Kan yang ngomong abun. Boleh langsung. Oh iya. Oke. Silakan sambil jangan lupa saksikan seri Sehati Semati hanya di Extreme dari My Telkomsel tanggal 28 Juni. Gratis! Gak usah nonton bajakan karena ini gratis ya guys. Gak perlu
part-part. Ya tinggal download aplikasi aja juga gratis. By the way, pernah main Truth or... or... Oh, kita ada game lain. Kita kebetulan ada cerita ini ya guys. Ada pertanyaan lain? Kan board game itu kan, maksudnya dibilang, tadi Prilly bilang kan karena diinspirasi dengan Truth or... Kita nggak pernah sih. Kita mainnya koin. Kita main koin. Tapi pasti semuanya pernah main sih. Kita nggak pernah main. Kita, yeah. Oke, okay, thank you semuanya. Kita foto dulu ya, kakak. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1. Lebih ekspresif lagi, 1, 2, 3. Thank you. Oke, okay, thank you semuanya. Terima kasih. Kabun udah puas belum sih acting di series Sehati Semati ini atau ketika mau diulangi mau seperti apa tanggapannya? Episode kedua tadi sih puas sih, dengan lebih di next time aja gimana? Karena baru 2 episode kan, Mas tadi juga banyak tiduran juga di episode kedua. Nanti 1-10 tadi kan katanya si Megan, Kabun sama Kak Megan sampai senggol-senggolan karena anjir. Ini sekeren ini jadinya. Mungkin dari Kak Abun skala 1 sampai 10 berapa dan alasannya apa? Karena baru 2 episode jadi kayaknya 8,5. Kalau mungkin kalau udah sampai 11 mungkin. Karena masih belum banyak kan episode-nya kan harus sampai habis lah. Alasannya apa, Kak Abun? Itu tadi alasannya, karena baru dikit episode. Oke, okay, mungkin terakhir. Kenapa penonton harus nonton Sehati Semati ini? Karena ini board game. Mungkin teman-teman waktu kecil suka nonton kayak Jumanji, Jakarta, dan sebagainya. Banyak film-film game board. Dan ini adalah film game board, series game board di Indonesia mungkin pertama ya. Jadi bisa langsung nonton di next time. Teman-teman suka game board. Oke, okay. Terima kasih.